Meluyu ya? Iya. Namanya siapa, Pak? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad Karyanuar. Ketua RT 4. Oh, Ketua RT 4. Alhamdulillah, Ketua RT 4 sudah peduli dengan kesehatan sendiri dan juga kamu udah tes apa aja? Sudah tes gula darah, asam urat, dan tensi serta pencinta yang ada terkena di Korea ini. Alhamdulillah. Hasilnya gimana, Pak? Cuma normal atau ada yang abnormal? Dari pemeriksaannya, yang adanya bagus. Ada kurang ini nih. Alhamdulillah. Gimana kesannya, Pak? Dengan ada pemeriksaan ini, berjalan lebih lain. Harapan saya pribadi sih. Soalnya kita kan mengurangi, kita kan masyarakat yang ada pemeriksaan. Ya, kita kan bantu juga untuk masyarakat rumah. Insya Allah, ya Allah. Kita harapan saya nih, yang warga melalui mobil lagi dengan ini, apalagi dari PKS sendiri, alhamdulillah semoga semuanya lancar. Amin. Terima kasih, Pak, udah peduli dan udah bareng-bareng kita melakukan ini. Dan mudah-mudahan apa yang diceritakan Bapak bisa menjaga dan tetap sehat. Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama. Video. Ya, terima kasih. Bapak, namanya siapa, Pak? Priyatna. Pak Priyatna. Priyatna. Bapak dari RT mana, RW mana? Dari RT2, kosong. Dari Loker, RT2. Loker, RT2, RW? 12 Desa Sukaluyu, alhamdulillah. Bapak tadi sudah ikut pendaftaran dan pemeriksaan ya. Hasilnya gimana, Pak? Ya, hasilnya saya terutama di gula darah. Gula darah. Asam urat normal. Alhamdulillah, asam uratnya normal. Cuma kadar lemak perutnya. Kadar lemak perut. Ya ini bapak-bapak masalahnya. Masalahnya di situ. Suka gue ya, suka. Alhamdulillah. Jadi tinggal sekarang mas, bagaimana mempertahankan yang sudah baik, yang dianggap masih harus perbaikan, nanti harus lebih semangat lagi goesnya ya. Gimana kesannya, Pak? Senang sekali dengan kegiatan ini PKS lebih ke depan dalam menunjang kesehatan masyarakat dan PKS selalu amanah ya, masyarakat diterima dan lebih baik dalam memperbaiki terutama masyarakat Indonesia, Pak, yang notabene-nya kurang peduli terhadap makanan dan kesehatan. Nah, kita lewat PKS ini saya mendukung untuk kegiatan ini. Terima kasih ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Supriyatna sudah bersama-sama kita dan semoga juga Bapak bisa mengajak teman-teman yang lain terutama untuk peduli kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.